Aktivitas Gunung Merapi terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 malam hingga Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022 pagi, Merapi telah memuntahkan 16 guguran awan panas. Hingga pukul 6 pagi ini, tercatat 16 kali awan panas guguran dengan jarak luncur maksimal kurang lebih 5 km ke arah tenggara, yaitu di alur Kali Gendol. Muntahan awan panas itu menyebabkan terjadinya hujan abu vulkanik yang mengarah ke sisi barat laut Gunung Merapi dengan radius hingga 13 km. Menurut keterangan Kepala Badan Geologi, aktivitas erupsi Gunung Merapi saat ini terhitung masih tinggi di mana guguran terjadi rata-rata sebanyak 140 kali per hari. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental, pihaknya menyimpulkan jika potensi bahaya erupsi Merapi saat ini ialah guguran lava dan awan panas. Pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Rasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sementara itu, ratusan warga juga sempat mengungsi setelah aktivitas Gunung Merapi meningkat. Ratusan warga Dusun Kali Tengah Lor, Glagaharjo, Sleman, melakukan evakuasi mandiri pada Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.